Berat pemirsa. Wih. Ih, ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya Mas Den MWC Mancing Blue Jombang. Oke, next petualangan di pagi hari ini ya. Mancingnya di spot sawah ini pemirsa ya. Sudah lama enggak mancing ya, nunggu sawahnya dipanen dan dibajak. Nah, ini kebetulan ya sudah hampir tanam semua ya. Nah, itu ibu-ibu lagi tanam padi gitu ya. Nah, ya. Nah, saya enggak sendiri. Nah, itu ditemani Kang Agus Ngapak ya. Nah, itu orangnya. Oke, lagi cari lubang. Ya, spill spotnya dulu. Nah, ini. Nah, ya, sampai ke sana. Ini luas banget ya. Oh. Nah, ya. Oke, nanti keburu panas ya. Jadi, langsung saja kita cari lubangnya. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Oke pemirsa, nah di bawah sini saya mendapatkan lubang ya, ini lubang saluran air. Ini saya tutup dulu ya, seperti ini biar nggak mengalir. Nah, ini tadi tertutup cangkang keong dan setelah saya cari-cari ternyata ada tembusannya juga pemirsa. Nah, itu satu, dan itu di depan juga ada itu. Oke, akan saya coba cek yang ini dulu nih, yang saya bendung. Oke, mari kita cek ya pemirsa ya. Nah, seperti biasa ini saya beginikan, saya bendung karena ini lubang saluran air biar fokus pergerakannya ya. Oke, kita kitik-kitik. Biasanya lubang belut yang belut-belut yang menghuni saluran air itu besar pemirsa, biasanya kalau di tempat saya. Oke, kita kitik-kitik dan fokus pergerakan air. Cari Mas Yafi. Halo Mas Yafi, piye kabarnya Mas Yafi? Wis, ya Allah. Wih, belut ternyata, masalah. Dulu. Wih. Cerot. Wis, moncrot ora apa. Ih. Mantap. Ih. Ya Allah. Astuh. Wis. Berat pemirsa. Wih. Ih, ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan naik. Wis, babon. Wih, deleng kowe. Wih, babon sawah. Tang tung. Hihi. Mantap, gede banget ya. Besar banget ini. Sambarannya keren. Oke. Ini baru babon sawah pemirsa ya, bukan kaleng-kaleng. Oke, mantap. Salam-salamnya tetap buat seluruh subscribernya Kang Agus Ngapak dan Mas Dini MBJ. Ini ada yang minta salam, Mas Faiz kalau nggak salah ya. Ini belutnya babon sawah. Oke, kita bungkus ya. Salam satu hobi. Uhuy. Kedot. Nah, oke pemirsa ya. Nah, ini dapat lubang. Lubangnya di dekat padi nih ya, di dalam air sini. Nggak kelihatan ya, soalnya airnya keruh ya. Nah, tadi sempat saya lewati, saya injak pematangnya. Nah, ini airnya keluar ya. Terus saya raba-raba, ternyata ada lubangnya. Oke, kita coba umpannya percil. Mudah-mudahan lubang belut lah, soalnya lubangnya besar banget. Mudah-mudahan lubang belut babon.
Lut, makan lut. Belum dimakan juga. Aduh, 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 aduh. Sudah dalam banget, belum dimakan juga ya. Oke lah, kita biarin dulu. Belum dimakan juga. Dimakan pemirsa ya. Oke, mantap ya. Dibiarin sebentar, ternyata dimakan. Tes. Mantap, tapi kok diem ya. Sudah kena ternyata. Sudah ditelen. Wih, ABG ya. ABG ini ABG lah ya. Belum babon, hampir babon ya. Oke, mantap ini. Ternyata sudah ditelen. Oke, mantap ya. Ya, salam-salamnya untuk seluruh subscribernya Mas Den MBC dan Kang Agus Ngapak ya, di Ngurek Belut Saja Channel. Oke, mantap. Lanjut cari lubang. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Oke, pemirsa, di bawah sana ada lubang mensurigakan sekali. Tadi saya bersihkan banyak banget keongnya di dalam. Dan kelihatannya itu sudah bersih. Oke, akan saya coba cek. Tapi usahakan kalau membersihkan pelan-pelan ya pemirsa, tujuannya biar belutnya nggak takut. Kayak kita kitik-kitik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mau nyenggol ya pemirsa. Kita masukkan. Biasanya kalau lubang banyak keongnya itu belutnya lumayan biasanya. Oke, kita cek saja. Wih, langsung senggol ya. Gue telung gue. Oh, jelek nih golek. Kok diem rek? Gue kena gue. Langsung gue. Wih. Oh. Tinggi. Kayak. Waduh. Belutnya mini ternyata. Dah kayak telung. Mana tadi belutnya? Saya ganti pancingnya dulu pemirsa, mungkin jempol tangan ini. Oke, nah ini berhubung belutnya agak mini, jadi saya pakai kail mini ini ya pemirsa, pakai kail mini saja lah. Wish, matup 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 macrot weh. Langsung kena. Langsung kena. Jempol tangan iki. Lumayan pemirsa. Jempol tangan up ternyata. Saya kira mini ya, saya pakai kail mini ini. Oke, lumayan ini jempol tangan up ini. Oke. Belut sawah ya. Uhui. Salam satu hobi. Nah, oke, pemirsa, dapat lubang ya. Lubang bawa air ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Umpannya percil. Oke ya, mudah-mudahan lubang belut. Wis. Mantep. Slup. Wih, nipis banget pemirsa. Wih, kuning banget belutnya ya. Belutnya kuning banget, jempol tangan lah. Oke, mantep ya. Baru ditaruh ya, langsung dicaplok. Nah, ini benar-benar lapar belutnya ya. Oke, nipis banget ini ya loh. Ya, nipis banget ya. Nah, ini kalau nggak cepet-cepet pasti sudah lepas ini ya. Nah, oke ya, mantap. Oke ya, lanjut cari lubang. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Nah, oke pemirsa. Nah, ini jam 12 lah ya. Jam 12 kita istirahat dulu ya. Nah itu
Kang Agus nggak, Pak? Nah itu ya, masih lanjut cari lubang ya. Oke, ini istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Nah ya, sambil minum ini apa? Ini namanya kalau di sini es degan ya. Es degan ya atau kelapa muda. Es kelapa muda ini seger banget ini. Untuk melepas lelah ini seger banget. Ya. Nah oke pemirsa, nah dapat lubang ini ya, lubang bawah air ya. Oke ya, kita jajal ya atau kita coba umpannya tetap percil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan ini lubang belut ya. Soalnya mirip lubang kepiting. Wih belut ah. Belut apa kepiting ya? Nyantapnya jelek banget. Coba dikeluarkan ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa ya? Kipli ya, cucunya Kipli. Kecil banget.